Pandri, Raffi Ahmad suaminya Gigi. Raffi Ahmad. Ya. Raffi Ahmad. You know what? What? The fashion is the beautiful of the world for the myself and for the future. Wow. Jadi fashion kita itu menentukan dengan siapa kita bicara dan akan menentukan masa depan kita akan kemana secara bisnis. Yes, yes. Oh, kamu ngerti ya? Iya, aku ngerti. Aku 2 tahun setengah hampir sama dia begini-begini. Sebentar lagi. Ada apa sih, Pak? Akan ada wartawan datang ke sini. Oh. Dia akan wawancara Ibu Christine di hotel ini. Oh. Sehingga secara tidak langsung kita bisa mempromosikan hotel kita. Oh. Berarti Bapak ikut di wawancara? Saya mungkin ikut di wawancara juga, tapi siapa tahu nanti ada pertanyaan gimana Bu kesan-kesannya selama menginap di hotel ini gitu kan ya, Pak? Nanti waktu Bapaknya masuk pelayanannya bagaimana di sini? Iya, iya. Good idea. Iya kan? Jadi tolong kalau misalkan sini apa sih, Pak? Apa sih, Pak? Benang dari baju Bapak sendiri. Oh iya benar. Tapi Bapak udah fashionable udah banget sih. Bagaimana? Udah fashionable banget. Ya memang yeah, betul sekali. Enggak, aku mutusin benangnya kayak mutusin benang layangan. Maaf, kebiasaan anak kampung. Pak, ya. Tapi kalau misalkan ini kebetulan, misalkan memang wartawan ngumpul ya, ditanya sama Bu Christine, Bu gimana kesan-kesannya, pelayanannya gimana? Terus Bu Christine bilang ke Bapak aja, Bapak akan bilang apa pelayanan di sini? Pelayanan di sini adalah kami memberi tidak menerima. Kami memberi itu tidak menerima. Moto kami seperti itu. Ya. Kami memberi tidak menerima. Tidak menerima. Berarti dibayar dong, Pak. Bukan, maksudnya kami memberi, tapi kita tidak menerima orang-orang yang tidak memberi kami. Oh, secara tulus. Secara tulus, betul sekali. Ini saya perlu kasih tahu juga Surya. Saya akan kasih tahu juga bahwa fashion saya ini, iya Pak, ini didesain oleh Dudung Rosidi. Dudung Rosidi. Ya, ini dia perancang busana, tapi ya, dia juga penjual sop kaki kambing. Itu Dudung Roksi. Dudung Roksi. Nama panjangnya Dudung Rosidi itu. Oh, Dudung Rosidi itu Dudung Roksi. Baru tahu, makanya. Baru tahu, Pak. Katanya ini yang bikin scarf-nya ini rancangan desainer internasional, Indonesia yang go internasional. Oh, keren. Ivan Gunawarman kan yang bikin. Bukan Gunawarman dong, Gunawan. Oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi Bapak ganteng banget kelihatan. Terima kasih. Kita memang harus berpenampilan seperti ini supaya oh, tamu-tamu yang kesini akan menjadi sebuah kesan tersendiri buat mereka. Oke, iya. Tapi Manda, kayak ada kurang aksen gitu gak sih menurut Manda? Apa ya? Apa kayak cincin atau kurang aksesoris gak sih? Rantai sini Pak, rantai. Gimana? Rantai. Anak Harley dong. Iya juga sih. Iya, jangan dong, kan saya manajer di sini. Apa ya? Apa ya, Pak? Aksesoris. Kalau misalnya nanti tamu datang, wartawan, itu kita harus menyambut mereka dengan senyum. Ya, senyum bagus. Mata gitu ya. Oke, krip-krip dikit matanya. Iya, iya begitu bagus. Pak, bentar, Pak. Saya ke orang habis operasi begini. Eh, Andre. Ya. Wartawan katanya mau. Bapak-bapak, boleh wawancara bos saya tapi agak tertib ya. Iya, ya, siap. Aman, Pak ya. Oke, aman. Oh, tiba-tiba ada apa ini? Ada apa? Apa, Pak? Benang, benang. Oh, saya kira ada benang. Ada benang. Nampak. Jadi mana Bu Christine di sini? Ya. Jadi saya ingin bertanya. Pak. Pak, santai. Ini kameranya yang ini, ngapain pakai ya, kamera handphone? Ini lupa dicas, Pak. Ini aja udah dicas. Mengenai Bu Christine Hakim yang ada ya, menginap di hotel ini. Betul sekali. Matanya kurang dekat. Nah. Kedekatan loh, kedekatan. Jadi kami menanyakan Bapak selaku pemilik hotel ini, kira-kira ya, kenapa Bu Christine bisa menginap di sini? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejak Bu Christine ke sini, itu beliau itu. Kapan? Adapan? Ada apa? Maka saya cuma nengok doang ke atas kan. Ibu Kristi tuh suka sekali dengan hotel ini karena pelayanannya bersih. Okay. Lalu kemudian semua makanan-makanannya enak. Sehingga dia betah di hotel ini dan rencananya mungkin dia akan menginap di sini sekitar 4 tahun. Oh iya, Pak. Iya. Apakah sebelumnya ada relasi antara Bapak dengan Bu Kristi? Maju miring, cut dulu. Cut. Jangan kekencengan. Action. Tangan ya. Apakah sebelumnya ada relasi dengan Bu Christine? Bu Christine ternyata melihat
hotel ini itu ketika dia mendapatkan informasi dari kerabat-kerabatnya. Begitu. Aduh, maju. Ngantuk, jangan ngantuk. Seperti itu. Jadi saya terima kasih kepada Bu Christine. Mudah-mudahan bukan hanya Bu Christine tapi artis-artis lain bisa juga datang ke sini. Kenapa ini mau apa? Mau ada apa? Kita mau wawancara Ibu. Oh, mau wawancara? Tunggu sebentar ya. Ini dirapihin dulu atau biar cantik. Tak gitu. Tak. Ya, ininya Pak, rambutnya dibenerin. Sok. Ya. Sok, boleh. Angle-nya dari jangan dari kanan ya, dari kiri ya. Bagusnya dari kiri. Enggak, bukan ke sini. Masa ke sini. Nah. Nah, dari sebelah sini. Sini. Ah, masa ke saya. Ya. Ingin bertanya Bu Christine, kira-kira apa alasan Bu Christine menginap di hotel ini? Mas, maaf ya. Mas kan tadi wawancarain saya belum selesai ngomong, Mas udah pindah. Iya, tapi kan saya sebetulnya sebagai siapa? Ini masih... Maksudnya Bapak. Bapak belum selesai bicara. Masih dalam satu topik, baru Anda berpindah ke Bu Christine. Gitu kan, Pak? Iya. Saya aja terus. Makasih, Bu. Yang nyapuin. Ini dulu, ditanya dulu. Udah deh, En. Aku pusing. Kamu aja deh. Hah? Dia tahu juga kok tentang saya. Oh, tahu. Wah? Oh, yaudah. Anda dua. Apa? Tanya-tanya cepetan. Kira-kira kenapa Bu Christine nginep di hotel ini? Yuhu. Ibu Christine nginepnya di Yuhu Hotel. Karena mau di Yaha nggak ada hotelnya, adanya Yuhu. Nah, kebetulan Besti ya teman dari dulu. Jadi dulu tuh ini tuh kita tuh ketemu dari zaman SMA. Nah, pas dari zaman SMA tadi tuh kan ketemunya SMP. Iya, dari SMP. Nah, itu tuh tadi ketemu. Tapi SD juga udah kenal. Iya kan, kita udah kenal sama si Waluyo. Dia kenal ya udah ya sama waktu itu. Waluyo siapa? Si Waluyo kan waktu itu kamu suka juga, naksir juga sama si Waluyo. Iya. Topiknya kenapa? Kata gua. Nih kata gua. Yang apa? Tentang Bu Christine, jangan tentang masalah. Oh iya, itu tadi kan kata gua, lu mau kan mau nginep di hotel sini enggak, kata gua. Terus dia kata dia bilangnya dia maunya nginepnya di hotel Yuhu katanya. Terus kata gua, jangan deket-deket satu. Buen. Bu Christine aja yang jawab, Buen terus. Iya. Ya itu sok-sok. Kita mau menanyakan tentang film terbaru Bu Christine, apakah film Bu Christine sedang melakukan syuting di next projectnya? Oh iya. Iya, sama yang kemarin kan daun di atas bantul. Bantal. Daun di atas bantul. Jawa, daerah Jawa. Berarti ada film yang lagi di... Sama Perempuan Tanah Surga. Oh, Perempuan Tanah Surga. Iya, saya jadi tanahnya. Hubungannya dekat sekali, Besti ya? Besti, ini mah Besti gua. Besti. Ya kan, tuh. Ini. Mau ikut juga? Iya. Mau diwawancara? Oh, iya. Baik juga. Mau jangan deket-deket, udah itu mah ini mah basic. Berapa lama menginap di hotel ini? Rasanya udah pengen cepet aja nih, check out dari hotel ini. Iya. Ya udah tuh sekarang aja yuk. Ayo. Yuk, kita check out aja. Oh, mau check out? Promosi hotel ini. Ibu bisa promosi hotel.